Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview joran Rotary Sub X03 dengan spek panjangnya 420 cm. Nah, ini untuk CW-nya 200-300. Untuk desainnya ini sama seperti 10 Sub Power ya. Hampir mirip sekali. Cuma kekuatannya sama juga sih, dia 10 Sub Power juga 200-300 CW-nya. Untuk kekuatannya nanti kita bisa coba tes menggunakan berat 1,5 kg dengan aqua diisi air penuh. Relset ini bisa naik turun, jadi kita bisa putar di sini nanti bisa naik turun. Relsetnya dari Rotary Sub X03. Untuk kelemahannya dia di sini, ditutupnya ini hilang. Ini dikasih sendal. Joran ini joran tua, sudah lama dipakai, sudah kemisan. Jadi mohon maaf reviewnya malah joran kayak gini ya, tidak mulus seperti baru ya. Tapi setidaknya ini masih kuat untuk menarik ikan di laut. Untuk blank paling pangkal, dia tidak setebal 10 stinger ya. Padahal 10 stinger itu CW-nya sama 200-300. Ini lebih tipis dari 10 stinger. Ini blanknya yang bawah. Terus kita lanjut blanknya yang paling atas. Nah, ini kalau disejajarkan dengan 10 stinger sebenarnya sama. Untuk blank atas ketebalannya sama. Terus kita lanjut blank paling bawah, paling tengah. Ketebalannya masih kalah sama 10 stinger. Masih lebih tebal 10 stinger. Terus untuk ringnya yang paling bawah, Rotary bisa ditekuk sama 7 ring